botak, terus kadang-kadang ada iritasi. Nah, sekarang kan ada Las Vigo, itu serum itu dari Jerman, stem cell, di mana stem cellnya itu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi sangat-sangat aman, tidak ada efek samping pastinya ya. Dan itu bisa menumbuhkan bulu mata secara permanen dari dalam kita, jadi dirangsang untuk tumbuh. Itu bisa sampai 12 sampai bahkan ada yang sampai 15 mm. Dan bagusnya di sini kalau extension kan nggak bisa bulu mata bawah ya, untuk panjang bulu mata bawah itu kan kita harus tempel. Kalau ini memang alami, bulu mata bawah kita juga tumbuh tebal juga gitu. Tapi balik lagi, semua dari hormon kita, untuk berapa milimeternya tergantung dari hormon kita. Ada yang panjang banget, ada yang panjang mungkin 12, ada yang 11, tergantung kita aja. Jadi dalam kitanya hormonnya. Pastinya siklus bulu mata kan ada, nanti ada rontoknya atau apa, kita masih bisa pakai serum untuk menumbuhin. Cuman at least kalau udah itu biasanya sih permanen sampai setahun lebih, 2 tahun masih bisa. Stay itu terus. Stay, ya. Oh, kalau untuk treatment yang sekarang stem cell bulu mata baru pertama kali, makanya nanti ada balik lagi di 2 bulan ya? 1 bulan, terus next lagi jadi 3 bulan kalau tanya 3 kali. 3 kali terus di maintenance kan ya Cip, ada serumnya? Ada serum, nanti kita bawa home care-nya ada. Kalau selama ini ya paling ya serum-serum biasa aja, dan bulu mata yang palsu gitu loh, yang ditempel atau disambung kan sama bulu mata, itu bikin jadi apa botak kayak gitu. Jadi kan tadi iritasi karena gatel kan, kita pasti gosok-gosok itu kayak jadinya nggak punya bulu mata deh. Ini sekarang udah apa namanya, kayak ini benar-benar bulu mata aku sendiri nih, nggak pakai apa-apa lagi gitu, biar sehat juga. Karena kan kalau misalkan ya matanya nggak ada bulu jadi jelek, makanya kan kenapa banyak cewek suka di extension. Tapi sekarang kan udah ada stem cell bulu mata ya, biar itu pakai bulu mata kita sendiri, nggak ada yang palsu-palsu lagi yang nempel gitu. Minimal bulu mata kita juga jadi sehat gitu. Dan tanpa maskara pun memang udah tebal. Manfaatnya kalau semua habis ya, otomatis kita nggak repot ya, nggak ribet bangun tidur udah cetar, berenang juga nggak luntur gitu kan, kena hujan juga nggak hilang, badai juga aman. Sedangkan untuk bulu mata ya lebih cantik pastinya kan. Kan apalagi sekarang pakai masker, udah pasti kan yang coba terlihat alis matanya sama aja. Mata iya benar itu banget. Justrunya harga normalnya 15 juta untuk atas dan bawah, kita lagi promo dari harga 12 juta. Sampai sekarang masih ada gitu, kayak tintanya tuh memang awet banget karena bahannya juga memang bagus dari Jepang punya. Terus sekalinya sulam di sini tuh kayak enggak sakit kan, ini kan kepelipis gitu, enggak sakit. Terus kita memang harus minta apa yang kita mau, kayak sesuai biarkan. Rata-rata tuh kalau sulam yang kebanyakan tentu ini tuh enggak sama gitu, makanya harus diperhatiin jadi biar kelihatan seperti natural tapi enggak yang too much gitu. Nah, aku kebetulan cocok di extension itu memang pas pertama kali sulam di sini 5 tahun enggak pelit lagi dan masih ada gitu, hasilnya masih bagus banget gitu. Karena aku lihat dulu tuh Femi Permatasari, dulu tuh masih kayak zaman muslim tat gitu kan, lihat terus dia posting bagus ya. Aku tuh kan enggak yang langsung aku searching dulu, lihat Esther Chan apa, gimana. Terus aku tanya Femi Permatasari juga, ya memang bagus gitu. Akhirnya pas aku kesini memutuskan sulam di Esther Chan, cocok. Jadi aku balik lagi ke sini pun dengan sulam-sulam lain ada di pinggir kan, aku juga di sini gitu. Jadi karena cocok sekali udah di sini, aku gak pernah mau yang cari atau nyobain yang lain lagi sih. Bibir sih, karena kan aku kan bibirnya nggak yang pink banget gitu ya, maksudnya kayak pengen lebih cerah sedikit, tapi
ada Suna Bibi tuh sekarang yang baru juga. Jadi kan sekarang tuh kayak kayak cewek-cewek Korea di tengah gitu loh, kayak lip tint ya, kalau lip tint. Jadi sekarang enggak usah pakai lip tint lagi, kayak disulamnya di sini. Jadi nanti kelihatan lebih tinggi aja gitu di sini gitu. Tapi di tengah ya, sekarang tuh udah musim tengah gitu. Jaga penampilan ya. Beda-beda orang sih ya. Maksudnya kayak kalau aku pribadi kayak sulam alis itu termasuk untuk jaga penampilan aku juga sih. Karena apa? Karena ya kan orang enggak yang PR banget gitu, misalkan harus pasang alis setiap mau pergi. Justru malah kalau orang bangun tidur tuh udah ada gitu, Mas, kayak apa alisnya gitu kan, terus bibirnya juga enggak yang kusam, suka ada warnanya pink sedikit. Jadi jaga penampilan itu salah satu buat aku tuh ya. Kalau aku sih ya mungkin sulam gitu ya. Tapi kalau kayak perubahan pasti ada, kayak mungkin dari natural kayak kok ini, nah, itu kan biasa ada proses lah namanya, jadi kayak lebih tajam sama lebih kayak hitam atau mungkin lebih coklat tua. Tapi kan aku mintanya coklat tua, tapi kan itu ada pengelupasan sendiri, nanti bakalan terlihat natural sih warnanya, cuman pasti agak kaget di awal aja kayak kok ini sih gitu. Tapi itu sebenarnya kayak proses aja dari sulamnya sendiri. Kalau dibilang cocok-cocokan untuk sebagian orang iya kali ya, tapi kan kembali ke kepercayaan sendiri sendiri. Kalau misalkan bagus nih, kayak cocok buat gue gitu kan, itu ya pasti bakalan terlihat lebih bagus. Beda sama orang yang kok gak tebel, kok gak gini ya, itu beda lagi cerita. Kalau aku sih pas sulam pertama kali di Instagram ini langsung kayak oh ini cocok nih, karena aku minta emang gak kegedean, gak kekecilannya, pas aja gitu posisi sama apa sama mukanya gitu. Jadi kelihatannya pas juga. Menambah kecantikan, maksudnya kayak bukan menambah kecantikan, kayak memaintain sekali ya. Kayak kan dari sulam alisnya, dari sulam bibirnya, sekarang ada untuk serum-serum mata gigi juga gitu. Nah ini terbaru, kayak misalkan cewek itu sering banget kayak extension bulu mata, itu kan bisa bikin rontok. Jadi kita pasti tarik-tarik tuh kalau misalkan udah kayak nusuk-nusukan, karena kan bulu juga akan bertambah terus, bertambah panjang. Nah sekarang ada kayak stem jelly extension ini kayak penumbuh bulu mata. Jadi kita nggak perlu kayak pakai extension dan bulu mata palsu kayak gitu. Jadi apa namanya, di stem jelly-nya tuh kayak di sini tuh jadi bikin panjang, mungkin bakalan jadi apa sih lama tuh sih kayak permanen. Gitu. Jadi mungkin paling memainkan cuci kan pakai serum gitu, pakai maskara gitu ya. Jadi biar enggak pakai extension lagi, jadi enggak ribet sih sebenarnya. Banyak cara lah untuk kayak menjaga kecantikan dan bikin wanita jadi terlihat lebih cantik, itu banyak cara banget gitu. Jadi nih kalau aku sih mata sih perlu ya. Kayak bulu mata tuh wajib banget, karena aku lagi running shaping juga, jadi biar enggak pakai bulu mata terus, udah pakai bulu mata yang dari sini gitu, pakai essential di extension ini. Pertama pasti harus ini dulu ya, kayak pastiin misalkan tempatnya itu bagus apa enggak. Apalagi kalau misalkan kita yang ecek-ecek tuh bagaimana, kan banyak ya sekarang ya. Jadi mendingan kayak kita mengeluarkan uang yang benar-benar tapi hasilnya udah ada bagus itu, kayak ya salah satu acetan ini kan ada banyak teman-teman artis juga yang ada di sini selain aku gitu. Terus kedua, iya harus hati-hati itu dalam arti kayak kan banyak sekarang kayak testi palsu gitu ya, kayak cuma ngambil-ngambil foto ditaro di Instagram sekarang untuk jualan. Mendingan langsung tanya sama orang yang lu bener di situ, bagus nggak, namanya mungkin kayak gitu gitu cari tahunya. Jadi harus tahu benar-benar kalau kita treatment di sini, karena emang reviewnya emang benar-benar kita di sini, jadi orang juga nggak main-main, nggak salah pilih untuk sulam di Esterchan atau mungkin dimanapun kayak gitu. Jadi harus benar-benar ekstra ada tuh, kayak dari tintanya juga ada kan bikin jadi warna coklat atau merah gitu, banyak kasus tuh jadi kayak kato jatuhnya. Jadi bukan sulam yang harus diperhatiin, jangan sampai kayak gitu, karena kan sulam makin lama akan berubah, tapi ini enggak. Jadi harus benar-benar pilih yang bagus tuh.